Kayaknya ada yang ngikutin kita. Kenapa ya? Ayo dong. Au. Hei. Mana tuh orangnya? Hilang cepet banget. Si gendut tuh. Nah, dia nih. Tapi hati-hati. Awas aja biangnya. Ayo, pelan-pelan, samperin. Kek. Kakek. Eh, mana yang tuanya? Eh, lu nyari yang tua nih. Dia di biangnya nih. Eh, lu dengerin ya. Gua bangga nih tua. Lu belum tentu pada jadi tua. Waduh. Apalagi kalau abis gua hajar nih bentar lagi. Bisa mati pada muda lu. Eh, lu gak usah banyak ngomong lu. Lawan. Ntar dulu lu. Lu yakin nih bertiga berani lawan gua? Siap! Kok beri lu? Bilangin lu. Salah lu jaga lu. Kabur. Duh, lu kenapa dong? Dudung ngompol kek. Masa kencing di celana? Abisan Dudung takut kek. Kan ada gua gimana? Abisan tadi kalian gak ada sih. Ah, lu benar-benar malu-maluin gua aja. Tau gitu lu kagak gua aja kemari lu. Gitu-gitu aja takut. Gimana sih? Lu mau sholat kagak sah nih? Iya kek. Mana pesing lagi? Eh, jalan-jalan ya. Warung kek, lapar. Warung lapar. Apa ya lu sama gua? Kalau sampai Abi pulang gara-gara kalian yang membocorkan identitasnya, habis kalian semua. Sekarang bubar kalian. Bubar! Red. Ya bos. Cari ya bisa ketemu. Jangan sampai bocah itu pulang. Dan ingat, jangan ceritakan yang sebenarnya ke Ida. Kalau Ida tahu, saya yang sengaja menghilangkan Ari. Saya akan diusir dari rumah. Dan kamu yang akan menanggung akibat, ngerti gak? Baik bos. Kami permisi. Ayo. Tante udah ya, tante jangan nangis terus. Ayah bilang kalau Abi udah tenang di Come.